Tenang, kalau mau baru. Selamat datang di rumah baru kita. Puji Tuhan, kita sekarang sudah pindah. Kita dapat sewa lagi ya sebenarnya. Tapi harganya lebih murah daripada kondo kita. Iya, hebat. Hebat ternyata. Tapi rumahnya ini agak di pelosok sih, bukan di Jakarta. Jadi kita cari rumah sewa yang lebih murah. Karena tinggal di Jakarta meskipun di apartemen, ternyata sewanya lebih mahal. Nah ini lebih murah guys, tapi jauh dari Jakarta. Ayo kita masuk yuk. Sayang, jangan dikasih masuk. Oh iya, benar. Soalnya lihat nih, El udah kena gigit nih. Nih. Tuh, udah kena gigit merah-merah. Iya. Duh. Ya. Aum nyam nyam. Apa? Ambil papi. Waduh. Jadi, waktu kemarin aku lagi di Amerika, kan gak sempet ngurusin pindah-pindahan dan cari rumah. Mami El yang cariin, jadi ini pertama kali juga aku lihat rumah ini. Oke. Jadi aku bakal kasih tour ya. Walaupun kamu sebenarnya udah lihat dari foto, aku kasih tahu realnya ya. Jadi ini pintu. Pintu ini bagus sekali ya. Jelek sih. Ini rusak. Ini bukan tadi. Ini bukan foto, ini motif. Ini bukan tadi. Ini bukan foto, ini motif. Motif. Lagi ganti motif. Ini pintu gunanya untuk membuka ruangan ya, dan menutup ruangan. Wow, ya. Vlognya sangat informatif sekali. Wow, sudah siapa? Nih, wow, saya mau seneng tapi kok. Kotor, iya. Ini apa? Ini ruangan. Sebenarnya sih harusnya ini kayak ruang tamu. Cuman karena kita kan orangnya banyak, aku pikir ini mau aku jadi ruang makan aja supaya kita bisa punya meja makan yang gede. Ini apa? Dapur. Dapur kecil banget, kotor lagi, ya masuk deh. Ini kamar baby ya? Jadi ini tau gak kamu ini? Ini kamar sangat legendaris loh. Apa? Ini kamar Harry Potter. Kau udah ini? Kasih istriku. Jadi kemarin itu kan kalau kalian follow aku di Instagram, aku pas lagi di Amerika itu lihat kerannya ini, TV Samsung yang QLED TV 2018 seri Q7F yang besarnya 55 inch, sudah dilengkapi dengan Q Picture untuk kualitas gambar, Q Style untuk desainnya, dan juga Q Smart untuk kecanggihannya. Aku mau cerita dulu deh tentang TV ku yang baru ini, soalnya aku seneng banget. Jadi Q Picture-nya itu pakai teknologi quantum dot yang menghasilkan 100% color. Jadi gambarnya tuh nyata kayak aslinya. Selain itu juga teknologi QHDR Elite yang bikin semua detail gambarnya tertangkap lebih jelas dari warna hingga tingkat kontras. Pokoknya puas banget nontonnya.
Dan yang paling seneng sih kalau lagi main game, keren banget gambarnya. Displaynya ada auto game mode. Experience main gamenya jadi makin seru sama keluarga dan juga sama teman-teman. Terus tampilannya juga cantik. Ada magic screen with ambient mode yang memungkinkan TV untuk menyesuaikan tampilannya dengan kondisi keadaan sekitar. Meniru pola dinding di belakang TV dan menciptakan visual yang super keren. Gila, aku kayak iklan nih ya. Terus kabel juga sama satu gitu. Jadi aku baca kabelnya ini, jadi buat ke TV, ke PS, ke antena semuanya cuma satu kabel doang. Jadi nanti kalau tinggal ditutupin dikit atau dikasih wallpaper sedikit, udah hilang ya. Jadi benar-benar shameless. Okay. Terus ada fitur tambahan no gap wall mount, yaitu ada bracket khusus yang bikin jarak TV-nya ke tembok tuh deket banget. Kayaknya Samsung bener-bener mikirin banget nih soal desain TV-nya melalui kristal ini. Gak ketinggalan nih, Q-Smart QLED TV ini. One remote, yaitu satu remote untuk mengendalikan semua device yang terhubung ke TV ini. DVD player, speaker, console game, semuanya pakai remote ini doang. Dan juga pastinya bisa connect ke smartphone kita dong, pakai aplikasi SmartThings. Ini daripada aku cerita panjang lebar, durasinya kepanjangan di video. Mending kalian langsung aja cek di deskripsi bawah ya tentang TV ini. TV kesukaanku, yeah! Jangan yang di bawah. Ini aja. Mamam. Ini. Ya. Ya. Every day Chayu. Papi L, best dad. Wish. Ini siapa yang pasang? Kok begini? Ketahuan ini ternyata dibuat dengan terburu-buru ya. Iya. Abisnya kamu kecepatan balik dari Afrika. Lama dikit gitu nama. Ya ampun. Ini juga ternyata. Kayaknya surprise ini kan. Yang surprise yang mana sih? Ini Citra. Nempel ini enggak pelit banget. Orang tuh nempel segini ya. Ini secuil-secuilnya. Ya ampun. Aduh. Ini namanya rumah tangga berantakan. Enggak jadi bacakan. Oh iya lupa jadi. Banyak banget distraction ini. Terima kasih Papi El sudah menjadi ayah dan suami yang baik. Tiap hari kerja, syuting, meeting. Bahkan udah ngerelain gak main game lagi untuk keluarga kecil kita. Iyan, gak pernah main game lagi. Kali ini Mami El mau kasih Papi El kejutan. Mudah-mudahan Papi suka dan bisa menghibur Papi yang selama ini capek bekerja. Yeay, terima kasih. Iya. Wah. Terima kasih ya. Sebenarnya saya ini paling tidak bisa dikasih surprise gitu. Karena saya pasti sudah menduga-duga gitu. Iya. Tapi ini surprise banget karena di surprise-nya kayak sebulan setelah saya ulang tahun di sini. Jadi surprise banget. Iya. Nggak nyangka, gue plat banget surprise-nya. Lanjut lagi ya, ke atas. Ini nanti kamar Fajar dan Wiki. Sekarang kamar lu gede, tapi nanti di sini ruang kerja sama aja. Nah ini kamar kita nanti. Wow. Beda kan kamar kita ya? Kamar kita sama kamar baby L, setengah-setengah. Seneng kalau mau kamar. Berapa kali ya? Wah. Seneng nggak sini? Nah, lari-lari di sini. Jatuh, lecet tuh. Oh, sayang. Enggak apa-apa. Berdarah. Berdarah. Mana? Lah, ada sakitnya. Stres. Ya, enggak apa-apa ya, anak laki. Sakit ya, anak laki ya, anak laki, anak laki. Anak laki, langsung lari lagi dia. Soalnya baby L itu kan tinggalnya di apartemen, jadi nggak sempat lari-lari begini, jadi malu kalau dia norak. Makanya kita juga cari rumah, meskipun jauh, pengennya di rumah di komplek yang lingkungannya bagus, jadi dia bisa jalan-jalan. Sebenarnya kita pengen banget beli rumah di sini.
cuma budgetnya belum ada ya, tabungan kita belum cukup. Jadinya karena udah pengen banget di daerah sini, karena rumahnya bagus-bagus kan, tadi teman-teman bisa lihat lingkungannya, jadinya kita sewa dulu di sini ya. Makanya doain teman-teman supaya kita bisa dapat banyak pekerjaan, banyak endorsan, supaya bisa beli rumah di sini, tabungan cukup ya buat DBA amin. Juga ya. Amin. Oke. Okay. Yeah, amin. Aduh, aduh, amin, amin. Aminnya lebar. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Mohon doanya untuk tempat tinggal kita yang baru, mudah-mudahan bisa dekorasi dengan sangat baik dan bisa menjadi tempat yang nyaman untuk kita sekeluarga. Terima kasih nonton, terima kasih buat Mami El yang sudah kasih aku surprise ya. Thank you for being here, XOXO. XOXO bisa ya?